SM Store, amanah dalam muamalah. Dalam hadis riwayat Bukhari, keutamaan orang yang menghutangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulun tajirun min bani Israil yudayinun nas. Ada orang lelaki yang ahli, yang kaya, suka menghutangi manusia. Yudayinun nas. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityani. Kalau seandainya dia melihat orang yang susah bayar hutang kepadanya, maka dia katakan kepada pegawainya, tajawaz anul 'ala Allah an yatajawazna. Sudah maafkan dia. Semoga Allah memaafkan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatajawazallahu anhu. Maka Allah memaafkan dia dan akhirnya memasukkannya ke dalam surga. Berarti pahala membebaskan hutang orang, merelakan orang yang berhutang kepada kita menjadi nol, putih sama sekali, pahalanya dijamin apa Pak? Surga. Baik. Adapun pahala orang yang menuntut untuk dibayar, emang boleh, tidak ada larangan menuntut untuk dibayar. Rasul sallallahu alaihi wasallam Subhanahu wa taala berfirman, "In kana dzu usratin fanadhiratun ila maisah." Jika kalian sulit bayar hutang, maka hendaknya jika mereka sulit bayar hutang atau ada orang yang sulit bayar hutang, maka menunggu sampai mudah bayar hutang, itu lebih utama. Nunggu sampai orang yang sulit tadi membayar hutangnya. Nunggu, tidak dibebaskan tapi ditunggu. Boleh itu dalam agama Islam. Dan itu lebih baik daripada menagih. Jadi ada tahapan, menagih, menunggu, membebaskan. Menagih boleh, menunggu lebih utama, membebaskan lebih utama lagi. Kalau seandainya dia nunggu, kemudian dia tidak bayar, sampai mati. Entah yang menghutangi mati, ataupun yang berhutang mati. Itu nanti di akhirat tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Dapat pahalanya? Dapat pahalanya? Dapat gak pahalanya? Dapat. Ayo bayar hutang, mana pahalamu? Transfer sini. Dan gak mungkin dia ngatakan, ya sudah deh, saya maafkan. Di akhirat gak akan berlaku itu, Pak. Kenapa, Pak? Karena semua orang memerlukan pahala. Semua orang ingin masuk surga. Dan salah satu yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga, mendapat rahmat Allah, ketika dia dapat pahala yang banyak. Maka tidak ada maaf bagimu di akhirat. Gak ada itu. Ya? Gak ada. Yang ada adalah dia transfer pahala, dia mendapatkan transferan pahala. Taib. Bandingkan di sini, dia dapat transferan pahala. Yang ini dijamin masuk surga. Mana yang lebih utama? Dijamin masuk surga. Memaafkan di dunia, membebaskan hutang orang lain di dunia, itu lebih utama pahalanya dibandingkan menunggu, menuntut di akhirat.